Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini mapel PJOK kelas 2 SD tema 7 subtema 1 materi persiapan sebelum berenang. Hal yang dilakukan sebelum berenang yang pertama, menyiapkan peralatan renang. Peralatan yang diperlukan seperti baju renang, kacamata renang, dan pelampung. Hal yang dilakukan sebelum berenang, yang nomor 2, mencari informasi kedalaman kolam. Hal ini sangat penting agar dapat berenang sesuai dengan kemampuan berenang. Hal yang dilakukan sebelum berenang nomor 3, melakukan pemanasan. Gerak pemanasan sebelum berenang bertujuan agar terhindar dari cedera saat berenang seperti kram otot. Hal yang dilakukan sebelum berenang yang nomor 4, berdoa dan pendampingan. Sebelum berenang harus berdoa dulu dan harus ada pendamping yang bisa mendampingi atau membimbing saat berenang. Nah, sekarang waktunya tugas. Tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berenang. Jangan lupa hasilnya difoto terus kirim ke guru ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat.